Yo, what's up temen-temen? Welcome back with me guys. Balik lagi di channel Agif GG temen-temen ya. Jadi kali ini gue mau ngasih tau kalian tentang cara bermain crossing tanpa menggunakan backcam guys ya. Seperti yang kita tahu kalau memang backcam tuh khusus banget buat crossing teman-teman. Tapi kalian itu nggak perlu pakai kayak backcam kayak Kostik itu nggak perlu, karena ini ada player gratis yang skillnya OP banget, tetapi dia bisa melakukan pressing teman-teman, dan ini bisa dibilang gratis ya, tanpa GP, tanpa koin, ini gratis. Nah gimana sih bang, apa pemainnya buat crossing-crossingan itu? Nah seperti yang kita lihat dulu teman-teman di sini, kalau di sini gue menggunakan taktik permainan ini. Nah kalau kalian pakai taktik kayak gue saranin kalau kalian memakai crossing-crossingan, saran gue pakai yang defaultnya yang ini aja nih guys. Nih karena nanti akan ada pembantu yaitu 2MF ini buat over kanan atau kirinya teman-teman, buat mensupply para crossing kita gitu. Misal Pedri ini ganti Kostik ya guys, seperti itu. Nah apa bang ininya pemainnya buat crossingnya? Nah teman-teman, untuk crossingnya pemainnya itu ini pemainnya gratis dan kalian bisa dapetin secara gratis juga. Namanya apa bang? Nama pemainnya itu adalah Cuadrado. Nah Cuadrado ini nanti bakal muncul tanggal 13. Nah di sini ya, di poin eFootball. Jadi pemainnya ini gratis buat kalian. Nah kalian bisa tukar di sini nanti keluar. Ini karena gue bikin kontennya sebelum tanggal 13 teman-teman ya, pas baru update potway. Jadi gitu. Kalau nggak tahu, nah pemainnya kita cari di sini, cari di kontrak. Ini daftar pemain standar ya. Kita cari dia di klub. Nah, Piemonte. Ya, kalian tahu lah Piemonte ini adalah Kostik ya. Klubnya Kostik. Nah, ini dia pemainnya. Jadi di LMF ada Kostik, di RMF ada Cuadrado. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi bisa dibilang Cuadrado ini nanti bakal bisa umpan-umpan dan gaya bermainnya itu 90 teman-teman. Tapi keluarnya di tanggal 13. Oke. Okay? Oke teman-teman, jadi itu aja. Thank you for watching this video guys and stay cool. Goodbye.